Go Ekspor Indonesia. Saat ini kita akan memberikan satu tips untuk mencari buyer di luar negeri ataupun pembeli di luar negeri. Ada beberapa tips yang sangat gampang kita lakukan untuk mencari buyers di luar negeri. Yang pertama, kita menggunakan Google. Googling, uncle Google, paman Google. Caranya, contoh barang, kita mau jual ubi, bahasa Inggrisnya sweet potatoes. Jadi kita Google, ketik di Google, nanti kita kasih contohnya. Buyers sweet potatoes ataupun importer sweet potatoes. Nah, nanti kalau mau spesifik lagi, kita buat importer sweet potatoes from Singapura, nanti akan keluar data-datanya. Dari data-data yang kita dapat itu, kita masukkan ke Excel. Misalnya, nomor 1, buyer A, alamatnya A, emailnya a.com, kemudian ada teleponnya, kemudian sampai banyak, sampai 40. Dari 40 buyer itu kita korespondensi satu persatu. Dan insya Allah dari 40 buyer itu kita akan meng-closing satu atau tiga buyer. Itulah zaman sekarang. Pada zaman dahulu mencari buyer itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena belum ada internet. Kita harus mengirim surat ataupun korespondensi. Misalnya kalau ke Amerika, kita kirim surat dari Indonesia ke Amerika bisa sampainya satu bulan. Dan dibalas bisa dua bulan kemudian ataupun tidak dibalas karena jauhnya, jaraknya sangat jauh dari Indonesia. Begitulah salah satu tips untuk mencari buyers, kita menggunakan Google. Terima kasih. Go Ekspor Indonesia.